Salam jumpa saudara, SIG Investigasi kembali menyapa Anda bersama saya Joy Astro. Saudara, peredaran satwa langka sudah sampai tingkat memprihatinkan. Bahkan pengiriman satwa-satwa yang dilindungi itu bisa dengan bebas dikirim via paket melalui jasa kurir yang resmi ataupun tidak resmi. Yang memprihatinkan, satwa dikirim dengan cara pengemasan yang sederhana tanpa makan dan minum sama sekali. Lantas, bagaimana praktek pengiriman satwa itu dilakukan? Saudara, simak SIG Investigasi, paket ilegal satwa langka selengkapnya. Tapi di antara petugas itu kan mereka nyamar juga di klub itu gitu, jadi ya dia tahunya itu. Penelusuran kami sebelumnya di awal tahun 2014, peredaran dan perdagangan ilegal satwa langka dilindungi masih saja terjadi, utamanya di kota-kota besar. Ini pastinya menanggapi permintaan pasar. Hasilnya sudah bisa ditebak, duit yang berkuasa, sedangkan nasib satwa langka bersanding dengan kematian. Bersama sebuah lembaga konservasi, beberapa satwa langka dilindungi sempat kami selamatkan. Perdagangan ilegal tak bertanggung jawab ini telah menyengsarakan satwa langka ini. Lokasi ini sudah kami amati dan selidiki. Sempat sebelumnya kami bertemu dengan seseorang yang mampu menyediakan satwa eksotis dilindungi. Seekor induk kukang Jawa dengan bayinya menarik perhatian. Ini ku anak enku. Oh. Ini kan ini mbok. Ini ku mboknya 300, anaknya 400. Anakan kucing hutan atau belacan juga dijanjikannya. Kok aku nggak dijanjikan? Kamu tinggal sih. Selama ini kok jadi ngasih lana itu. Jadi aku nggak. Koleksi burung predator melengkapi koleksi satwa langka eksotis yang dimilikinya. Elang ular bido atau yang disebut juga sebagai crested serpent eagle menjadi pembuka jalan. Elang bido, dua pasang, yang satu diadopsi sama temennya, yang tiga dikasihkan saya, yang satu aku kasih, yang dua masih dulu. Malam harinya kami menuju tempat elang bido yang dijanjikan. Ini baru di jalanan, Ibu. Depan pertokoan, titik pertemuan pertama. Kami dipandu ke lokasi yang dimaksud, agak terpencil, jauh dari kecurigaan aparat. Gelapnya malam menyulitkan kamera tersembunyi kami. Betul saja, sepasang burung elang ular bido di sebuah kandang sempit. Elang ular bido atau yang dalam bahasa Latinnya Spilornis chila tersebar di beberapa wilayah Asia seperti di Indonesia. Ular kecil, tikus atau kelinci jadi makanan utamanya. Habisnya hutan di Indonesia dan gencarnya aksi perburuan jadi pemicu punahnya elang predator ini. Itu nih, sekian Sumatera berapa lama bisa di sekolah? Oh, kan bersama kita kan
Jika memang benar dari Sumatera, sepasang elang bido bisa dikirim ke lokasi itu, berarti urusan kirim-mengirim satwa liar via paket memang kerap kali dilakukan. Selain elang bido, kukang asal Sulawesi juga ditawarkannya. Kami ikuti permainannya untuk mengorek informasi keterlibatan oknum dan cara pengiriman. Nek jenengan kirim ngeten, aku nang jupuk nang ana nang jupuk nang apa. Sing ngetol nang sepur sok. Mosok. Bahkan si pelaku berani memberikan jaminan penggantian jika satwa yang dikirim mati di jalan. Tak mati nih Bu. Kami masih belum percaya. Wamuka dibayar, sepakat. Sepasang elang ular bido dan indukan kukang beserta bayinya dikirim via paket. Pengakuan kembali meluncur. Kalau misalnya mesen hewan tuh telepon ke teman di Sumatera atau di Sulawesi gitu. Iya, pokoknya ya di sana kan ada yang nyari juga. Kalau saya harus ke sana-sana ya repot sekali. Tapi saling percaya aja gitu ya? Iya, saling percaya ya. Dia tahu karakter saya juga tahu karakter saya kalau saya mau bilang itu. Supaya dengan keinginan saya ya. Ketika ditanya, apakah ini hewan yang dilindungi? Jawabannya seolah menghalalkan. Emang kadang-kadang suka anu? Ada apa? Petugas gitu, ngecek. Petugas sih, saya sendiri dulu pernah sih, cuma itu pernah razia itu, pernah saya. Terus? Tapi itu cuma di Jawa aja juga. Nah, kita nggak bisa ngasih uang rokok gitu, enggak? Bisa sih. Kalau cuma baru satu atau dua orang yang kenal ke situ, bisa nggak apa-apa. Semakin menguatkan dugaan kami. Hari berikutnya kembali ke lokasi pertemuan. Ada anakan belacan yang dijanjikan. Seorang pria memboyong salah satunya.